Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita banggakan, kita cintai, untuk melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu kegiatan gebiar permata hati. Salawat teriring salam, semoga Allah senantiasa curahkan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang setia dan taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya kepada Bapak Laude Budi Utama selaku Ketua Yayasan Permata Hati, Bapak Muhammad Imran selaku Kepala Sekolah SMP Permata Hati, Ibu Suatun Hasanah selaku Kepala Sekolah SD Islam Permata Hati, dan kepada Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah TK SD TK Islam Permata Hati. Pak Ansor, undangan kita ini belum pada datang ya Pak Ansor. Ya, ya, tapi karena berhubung waktu Bu, jadi ya, kita harus mulai. Karena nanti setelah ini kegiatan kita panjang, bahkan hari ini bisa sampai sore Bu. Betul. Ya, makanya kita mulai saja. Ya, untuk mempersingkat waktu ya Pak Ansor, kita buka pertemuan kita atau acara kita ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara kita ini diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya Bu, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar ya Bu. Amin. Bu Rati, sebentar Bu. Gebiar permata hati tahun ini temanya apa Bu? Nih dengerin anak-anak ya, nanti kalau ada yang mau bagi-bagi door prize, tema dari gebiar permata hati Bu. Yang merah nih Bu. Tema kita tahun ini adalah Anak Indonesia, Generasi Penyejuk Hati dan Berprestasi. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Bu, selanjutnya biasanya itu kalau lagi ada acara itu ada susunan acara Bu. Betul, Pak Anton. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ketua PONG kita ya. Ibu Ketua PONG sudah datang mendampingi Ibu Kepala Sekolah SD. Terima kasih. Coba Bu, susunan acaranya Bu. Ya, saya akan bacakan Pak Ansor. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita lakukan ya Pak Ansor. Kemudian setelahnya ada penampilan manis dari anak-anak TK, lagu tarian Bungong Jempar. Kemudian setelah itu agar lebih hikmat kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Pak Ansor. Setelah itu ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oh, ini kenasionalisme ya Bu. Pak Ansor. Setelah itu dilanjutkan dengan tarian yang kangkung dan masih dari TK Pak Ansor. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Gebiar, lalu sambutan dari Ketua PONG, lalu sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Permata Hati atau Kepala Sekolah untuk beberapa jenjang pendidikan Pak Ansor. Lalu setelah itu dilanjutkan tadi saya tuju masih dari TK Pak Ansor. Iya Bu. Dilanjutkan ya dengan sambutan dari kelurahan, insya Allah nanti akan ada ya. Mudah-mudahan Bapak lurahnya berkenan hadir, jadi dapat bertemu dengan kita ya Bu. Amin. Selanjutnya. Selanjutnya nanti ada sambutan dari kepolisian Pak Ansor. Acara kita ini harus ada izin ya Pak Ansor. Iya benar Bu. Kemudian nanti ada sambutan dari hari lagi ya Bu, dari TK ya Bu ya. Dilanjutkan sambutan dari pengawas TK. Insya Allah juga
nanti setelah diundang, mudah-mudahan hadir. Mudah-mudahan pengawas TK akan hadir. Ya, kemudian nanti ada sambutan dari koordinator pengawas SD sekaligus nanti membuka acara. Ya. Itu ya Bu, wah lumayan padat. Ya. Sebelum dimulai Bapak mau nanya nih. Bapak mau memperkenalkan MC yang ganteng dan yang cantik jelita ini nih. Coba kalau yang pakai baju apa nih namanya nih? Pakai baju coklat namanya siapa MC-nya nih? Yang kenal nanti mau dapat door prize gak nih? Door prize-nya dari sponsor, sponsornya banyak berjejer loh di belakang kamu loh. MC-nya ini adalah Pak Ansor Ganteng. Kemudian kalau yang putri adalah Ibu Ratih Cantik Jelita. Loh kok girang Pak Ansor, lu girang Ibu Ratih, tepuk tangan. Kayaknya ada sesuatu nih Bu. Iya Pak Ansor, mungkin gini nih Pak Ansor, Pak Ansor berarti pakai kebaya gak pernah-pernahnya gitu lah. Iya, ini ibu guru yang memiliki sifat nasionalisme dan tradisional di Jambu. Iya ini kebetulan saya menggunakan kebaya. Bu, saya mau ini Bu, mau promosikan para sponsor Bu. Baik, ini biasa, ya. Acara kita selalu didukung ya. Oleh para sponsor. Alhamdulillah sponsornya panjang seperti kereta api Bu. Ya. Yang pertama dari Fabil Skin. Nah, ini adalah sponsor utama. Berada di sebelah kiri panggung. Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan perawatan-perawatan terutama ibu-ibu silakan di sini ada stand dari Fabil. Kemudian Shakira Catering yang ingin biasanya nih kalau Shakira Catering ini menyiapkan makan siang untuk anak sekolah ya Bu. Iya betul. Terutama di sekolah kita. Kemudian dari Sostro, Bantek Lira dan Giotto, dan apa Bu kalau dandan itu apa tuh Bu? Fun, Healthy and Beauty ya. Kemudian Aziza Travel. Bapak ibu sekalian yang mau umroh, yang mau haji, di depan sana ada bot untuk kalau yang mau daftar umroh sama haji ya. Ibu udah umroh ya Bu? Amanah dan hajiah bersama. Kemudian ada lagi BNI Syariah, Erlangga Buku, POMG, TK, SD dan SMP, para donatur, orang tua murid, Kebun Sarinah Bu nih ya. Yang membuat kita ini tampak hijau di depan itu, ini dari pekerjaan dari tim dari Kebun Sarinah nih Bu ya. Cantik, cantik. Kemudian dari Rohto ya. Kemudian Karima Sada Fashion Tupperware. Tupperware ini udah dari pertama kita mengadakan kebiar bermanfaat ini selalu bikin tempat sendiri nih Bu. Iya, apapun bekalnya, apapun ya. Tempatnya Pak Ansor ya. Kemudian dari Kidzania, ada yang pernah ke Kidzania gak? Mau ke sana lagi gak? Nanti ya, kapan-kapan kita jadwalkan ke sana. Takana Food dan Kanaka Fashion, Ote Group, Shinkenzuku, dan para orang tua murid, para wali murid yang buka stand Bu, ada makanan banyak Bu. Iya, subhanallah ya Pak Ansor ya. Setiap kebiasaan kita selalu ya. Ada penuh. Selalu kebiasaan gitu ya, iya. Selalu heboh. Jadi ya. Nanti Ibu Rati kalau mau ganti baju tuh Bu, beli fashion tuh Bu. Ada Tarpa Shop, kemudian di depan ini ada nama siapa ya? Ada Mama Dina, Rabani mungkin ya, gak tahu nanti kita akan cari. Bapak ibu yang parkir sepeda motor di parkiran sebelah kanan halaman sekolah, kami mohon untuk memindahkan sepeda motornya karena nanti ada mobil barberi akan masuk. Sekali lagi kami mohon kepada bapak ibu yang parkir motornya di sebelah kanan pelataran parkir, kami minta untuk memindahkan motornya karena mobil BMI akan masuk. Terima kasih. Ya, ya, ada ganti amunisi dulu. Iya, betul. Baik Bu, ini di samping kita ada yang pakai baju hijau langit. Biru langit dan apa itu Bu? Abu-abu ya Bu? Ungu-ungu. Ungu-ungu ya, itu udah nunggu dari pagi Bu. Iya, betul. Dia udah dandan. Sudah
udah cantik-cantik. Udah cantik, ibu gurunya udah deg-degan aja tuh dari tadi. Yeah. Ada yang ketinggalan, ada yang apa-apa. Baiklah, kita tampilkan Bu. Coba Bu, dia, mereka mau ngapain sih Bu? Coba deh. Adik-adik yang mana sudah siap belum? Sudah siap ya? Iya. Jangan malu ya. Yo, siap Bu. Panggil Bu. Tarian pokok jumpa dari TKB Permata Hati. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tari Bunga Jempa. Ini adalah eskul tari dari TKB Permata Hati. Ya, silakan. Ke tengah sini. Dekat bapak terus. Ya, ke tengah. Nah. Ya, geser. Ya.
luar biasa. Masih kecil. Masih kecil sudah pandai menari, Bu. Sudah bisa mengikuti irama musik. Betul sekali, Pak Ansor. Itu adanya di mana itu, Bu? Adanya di TKB Permata. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mau anaknya cantik-cantik, pandai menari, sehat-sehat, gerakannya bagus-bagus, ayo gabung di TK Islam Permata Hati. Sudah dibuka belum, Bu Yuli? Bu Yuli mana, Bu Yuli ya? Pendaftaran TK sudah dibuka belum? Oh sudah, ayo Bu, katanya sudah dibuka. Yang mau daftar silakan. Ya, biar jadi soleh-soleh. Iya, alhamdulillah, amin. Itu ya Bu, Bapak Ibu sekalian, berarti biasanya kita itu kalau mau mulai acara kita awali dengan pembacaan kalam ilahi. Jadi acaranya kita biar ingat dulu nih sama Allah nih. Iya, biar acaranya sahdu. Ya, biar sahdu, sekalian berdoa. Gimana Bu Rati? Kita tampilkan lagi ya kemampuan salah satu anak dari Permata Hati ya, Bu? Betul, Pak Ansor. Oke. Untuk membacakan ayat suci Al-Quran dan sanad tilawahnya, Pak Ansor. Untuk itu kami panggilkan Ananda, Akram, dan Aurel. Akram dan Aurel.